keempat dalam event ini. Okay, tanggapannya. Emangnya atletnya menunjukkan mutu apa semangat yang kuat. Ya. Yeah. Okay, karena untuk maklumat pihak Pontianak, kami sudah start daripada tanggal 12 latihannya di sini. Ya. Yeah. Sampai sekarang anak-anak memang menunjukkan satu keputusan yang amat bagus walaupun dapat nombor 4. Ya. Yeah. Okay, untuk maklumat Kota Pontianak dan penganjurnya, anak-anak rata-ratanya masih umurnya masih muda daripada 14 hingga 19 saja. Masih bersekolah. Dan mereka baru start aja mereka punya latihan dari bulan 7 sampai sekarang, satu keputusan yang amat bagus untuk mereka. Ya. Yeah. Gimana kesannya coach mengikuti event ini dengan suasana asap begitu coach? Gimana? Tetap kesannya saya sudah dibilang sama semua atletnya harus semangatnya kena kuat walaupun kabutnya tebal. Okay, kita harus membiasakan diri. Kita tak boleh mengalah dan sebagainya. Ya, ternyata anak-anaknya memang menunjukkan mutu semangat yang kuat. Ya, begitu. Selanjutnya, coach, ada target apa lagi ke depannya? Mau ikut event-event apa lagi? Okey, untuk maklumat pihak media, anak-anaknya nanti selepas ini aja kejohanan Pontianak, kami akan pergi ke Malaysia, iaitu Kuching, iaitu Sarawak International Dragon Boat, di mana kita akan bawa dua tim, 12 lelaki dan 12 wanita untuk mewakili Malaysia ya di Kuching International Dragon Boat Kuching. Baik, izin coach, nama lengkap. Okey, namanya saya Frankie Anaunyat. Saya merupakan salah seorang ketua jurulatih untuk pasukan Kano Negeri Pulau Pinang. Saya dilantik khas daripada Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang untuk mendidik anak-anak kita. Dan semoga mereka persiapan ke Sukan Malaysia pada tahun hadapan 2020 di Johor, Darul Ta'zim, Pagoh. Semoga mereka menunjukkan mutu semangat yang paling kuat lah masa kejohanan bulan 7 Julai 2020 nanti tahun hadapan. Ya.